Bisa puluhan rumah di desa pada Loang Alau, Kecamatan Dua Situ, Sidrap, Sulawesi Selatan rusak akibat hantaman angin puting beliung disertai hujan deras dan hujan es. Warga yang panik sempat mengabadikan detik-detik angin dan hujan deras menghantam permukiman. Kepanikan warga terjadi saat angin puting beliung menerjang permukiman di Desa Padalong Alau, Kecamatan Dua Pitue, Sidrap, Sulawesi Selatan, Kamis sore. Sejumlah atap rumah tampak berterbangan diempas angin disertai hujan deras dan hujan es. Akibatnya, lebih dari 20 rumah rusak. Sesaat sebelum peristiwa itu terjadi, warga mengaku sempat melihat kumpulan awan cumulonimbus yang menghiasi langit. Saat itu muncullah pusaran angin puting beliung dari arah barat desa. Suasana di atas di atas langit adalah gelap, sehingga pada saat gelapnya itu datanglah betul-betul bahwa mau apa ini terjadi ini, sehingga dilihat oleh masyarakat. Hingga Kamis petang, pihak desa masih mendata rumah yang terkena dampak musibah itu. Kini para korban sangat membutuhkan bantuan, terutama terpal yang digunakan sebagai atap darurat. Hasrul Nawir, Sidrap, Sulawesi Selatan.